Ratusan beras disalurkan pemerintah Kabupaten Goa yang bekerja sama dengan Bulog kepada sejumlah warga yang masuk dalam program Keluarga Harapan yang berada di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang mendapat bantuan beras harus menyertakan kartu tanda penduduk yang terlebih dahulu telah masuk dalam data program Keluarga Harapan. Bagi warga, bantuan beras sangat membantu mereka di tengah naiknya harga beras akibat dampak kemarau. Ambil beras. Itu berapa kilo, Bu? Kita ada 10 kilo, Bu. Ini memang harga beras mahal di pasaran, Bu? Iya. Berapa harganya, Bu, yang kita tahu, Bu? 10.000. 10.000, Bu, sekarang, Bu, ya? Iya. Jadi kita merasa terbantu, Bu, dengan adanya beras. Jadi bantuan ini kebetulan dari Bulog dibantu dengan pemerintah Kabupaten Goa dan untuk memang meringankan beban masyarakat. Kebetulan bahwa kita tahu musim kemarau yang panjang sehingga pemerintah berinisiatif untuk memberikan bantuan yang berupa beras kepada warga yang sangat membutuhkan. Jadi untuk pendistribusian dari pihak Bulog bekerjasama dengan Pemda itu menggunakan sistem